Situs ini pastikan kabar soal meninggalnya pemeran Rambo Sylvester Stallone yang bikin heboh. Kabar menggegerkan beredar di media sosial terkait meninggalnya pemeran serial film Rambo, Sylvester Stallone. Dia dikabarkan ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berkediaman di Los Angeles. Pemilik nama lengkap Sylvester Gardenzio Stallone ini adalah aktor, sutradara, dan penulis naskah film Amerika Serikat. Pria ini lahir di New York City, Amerika Serikat pada 6 Juli 1946, 71 tahun. Aktor bertubuh kekar ini kerap dipanggil dengan nama panggilan Sly. Dia termasuk salah satu legenda besar yang sukses dalam film aksi laga, peran-perannya antara lain dalam serial Rocky dan Rambo. Stallone keturunan Rusia dari keluarga Yahudi dari neneknya, namun dibesarkan secara Katolik. Di dunia Hollywood, dia aktif dari tahun 1970 sampai dengan sekarang. Pada masa awal karirnya, dia menikah dengan Sas Hachizak tepatnya pada tahun 1974, namun sayangnya pernikahan mereka kandas pada 1985.